أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله. أخلص إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. Ikhlaskanlah, merasa ikhlasmu itu dengan bebaskan dirimu dari daya dan kekuatannya. Janganlah melakukan kebaikan dengan daya dan kekuatanmu. Itu tidak ikhlas. Ikhlaskanlah dengan leburkan dayamu ke dalam dayanya dan leburkan kekuatanmu ke dalam kekuatannya. Naftatihu bila hawla wa la quwwata illa billah. Kun rabbaniyan yatajalla bisajaya maulah. وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله jadilah rabbani jadilah manusia yang bersifat sifat Tuhan. Basharun walaysa kal bashari. Manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Itulah al-insanul kamil, manusia paripurna yang telah sempurna keikhlasannya. Praktekke ngoten, ketika berbuat baik mboten ngrumangsani awake. Ketika berbuat buruk, boten nisbataken dateng liyane awak. Bola balik lagu torekot niku kudu dilandasi nek api ojo diakoni, nek sing api-api, sing bener sing api ojo diakoni. Sing salah elek ojo gak diako ojo gak diako. Ketika membantu, menolong, berbuat baik, tidak merasa kita. Maka ini merasanya belum pernah berbuat baik. Karena hakikatnya yang berbuat baik hanyalah Allah. Hakikatnya yang benar hanyalah Allah. Jadi belum merasa, belum pernah berbuat benar dan berbuat baik. Karena yang berlaku benar dan berbuat baik sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ki arif billah. Sudah tidak memandang dirinya. Tapi memandang Allah di balik setiap perbuatan, di balik setiap keadaan, suasana, dan di balik setiap sesuatu, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti la maujuda illallah, la masyhuda illallah, tidak ada yang disaksikan selain Allah. Demikian itu litasrihi tawakkuli wat tafwidi, untuk
mengesahkan tawakal dan tafwidnya, mengesahkan keimanan dan keihsanannya. Terusannya hadis man ahabba ayyakuna waladi wau faman ro'a lahu hasanan saqata min aini rabbih wa apa nih kok wa hurrima min mulahadhatih, dan barang siapa yang faman ro'a lahu hasanan, barang siapa yang memandang dirinya punya kebaikan, barang siapa yang menganggap dirinya memiliki kebagusan, saqata min aini rabbihi, maka ia gugur dari pandangan Tuhannya. Gak disawang kalian Allah. Wa hurrima min mulahadhatihi, dan diharamkan mendapatkan perhatiannya. Jadi kata iblis itu, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Allah bertanya kepada Azazil, kenapa engkau tidak mau menyembah? Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menyebabkanmu tercegah dari bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Istakbarta am kunta minal alin? Merasa lebih besarkah engkau, ataukah engkau merasa golongan makhluk-makhluk yang tinggi derajatnya, yang tidak bisa meninggalkan tugasnya? Ini golongan malaikat alin, malaikat-malaikat sing nyunggi aras, sing anu, sing nyunggi kursi, boten saged ninggal, nanti tinggal lah ceplok gitu. Itu golongan malaikat alim. Allah ketika bertanya itu tidaklah bertanya, tapi justru menetapkan. Istakbarta am kunta minal alin, artinya memanglah kau ini benar-benar sombong, dan kau ini benar-benar bukan golongan makhluk yang tinggi derajatnya, yang tinggi kemuliaannya di sisiku, alias engkau benar-benar makhluk yang terputus dari rahmatku, yang paling hina. Itu karena merasa lebih baik. Di ayat lain iblis menjawab, ana khairun minhu. Kok iso dengan lantangnya berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ayo rodo kondi sing biji api elek niku sinten? Allah, tidak selain Allah. Rutukun dikot terus, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Niki alasan merasa lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala, dan engkau ciptakan ia dari tanah liat yang lemes lan wis kaya gak ono, gak ono kekuatane, gak ono anune ngene. Niku merasa lebih baiknya karena api, menurut iblis api lebih baik dari tanah liat.
padi bisa mengalahkan tanah liat menurut Adam. Nah, padahal yang sesungguhnya baik buruk, sekali lagi, yang menilai dan yang tahu yang sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Masa iya sing gawe iku gak masuk akal. Afala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Masa iya sing gawe iku gak ero. Sing gawe iku sifatnya maha lembut, maha halus dan maha mengetahui keadaan batin. Khabir itu keadaan batin makhluk ciptaan. Sama halnya ketika para malaikat protes kepada Allah, ketika Allah mengabarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat, sungguh akan aku jadikan di atas permukaan bumi ini sang wakil yang benar-benar mewakiliku. Malaikat sok tahu protes kepada Allah, ataja'alu fiha man, ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima', apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Istiprunggelai kan Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wis temen sing ro aku. Awakmu malaikat garo apa-apa. Niki terus. Iki nuwun sepunten. Semua kecelik, malaikat kecelik. Malaikat yang tidak pernah maksiat ya kecelik. Napa male? Iblis kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbih. Iblis dari bangsa jin, sama seperti kita, terbebani perintah-perintah Allah. Ini jelaslah semakin sering salah dan keliru. Memang yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tahu sebenarnya pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita kepada siapapun diperintahkan husnudzon, berbaik sangka. Sebab benar-benar kita tidak tahu. Lebih baik mana kita dengan si A si B, lebih baik mana kita dengan mereka dan seterusnya. Benar-benar wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Arti rahasia dalam interaksi-interaksi sosial adalah kamalul ikhlas, kesempurnaan ikhlas. Niki nek diundang ngelegakno, nyenengno. Nek ditimbali wis maure ngelegakno. Wis pokoke sing nyenengno mukhotobe lah. Terus di hadapan orang-orang yang mengenal kita, hendaknya kita tidak menunjukkan kebolehan diri, atau hendaknya kita tidak pamer. Nang wong tuwa, guru, kita dilarang unjuk kebolehan. Kita dilarang pamer dan lain sebagainya. Dan di hadapan orang yang belum mengenal kita, kita tidak perlu menunjukkan siapa kita, sebab belum tentu percaya. Wa fil akhlaq
dan arti rahasia dalam perbaikan perilaku mulia adalah tathhirul batini 'anil radha'il. Terus berusaha mensucikan batin dari berbagai kotoran-kotoran. Wasifatin nafsi, dan mensucikan batin dari sifat-sifat nafsu. Walittisafi bil fadail, dan berusaha berbaju sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat keutamaan. Wattakhalluqi bil akhlaqil ilahiyah, dan berusaha berperilaku perilaku ilahi. Arti rahasia fil akhlak adalah tathhirul batini 'anil radha'il, mensucikan batin dari reget rusuh, dari rasa-rasa negatif, dari pikiran-pikiran negatif, dari hasrat-hasrat negatif, keinginan-keinginan negatif. Itu semua harus dibersihkan dari batin kita. Juga dari sifat-sifat nafsu. Sifat nafsu niku waliane sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah misalnya ketika mengasihi tak pilih kasih, maka nek nafsu niku ia punya sifat baik mengasihi, tapi menjalankan sifat kasihnya itu pilih-pilih kasih. Ketika api mencintainya bukan karena Allah, tapi karena nafsunya, karena kepentingan pribadinya, bukan karena Allah mencintai sesuatu itu. Sifat-sifat nafsu bagaikan ular, nurute sawangane nurut padahal nyikut, koyok nggih-nggih tapi gak kepanggih, menggunting dalam lipatan. Wis pokoke nanti nih kalau licik, sifat nafsu itu licik. Semua ibadah zahir, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, baca Al-Quran, kemudian zikir jahr, sholawat, dan lain sebagainya, semua perintah-perintah Allah yang zahir itu tujuannya adalah tathhirul batin 'anil radha'il. Diperintahkan sholat agar tanha anil fakhsya wal munkar, agar tercegah diri ini dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Diperintahkan puasa agar bersabar. Diperintahkan zakat agar tidak merasa memiliki sesuatu, bahwa sesungguhnya yang ada pada kita itu milik Allah, bukan milik kita. Yang milik kita adalah yang kita tasarrufkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walittisafu bil fadail, dan terus berusaha menyandang sifat-sifat keutamaan.
terus berusaha meraih keutamaan-keutamaan sifat. Berbuatlah baik hingga orang-orang di sekitarmu menjulukimu ahli kebaikan. Berbuatlah amal soleh hingga orang-orang menjulukimu ahli sedekah, ahli membantu atau menolong orang lain dan seterusnya. Wa takhalluq bil akhlaqil ilahiyah, dan berperilakulah dengan perilaku ilahi. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ini arti sirri di tiap-tiap pos-pos perjalanan kembali memiliki arti yang semakin dekat semakin kuat. Intinya berusaha mengurangi, mengikis hingga habis sifat-sifat kamanungsan kita, sifat-sifat manusiawi ini. Setelah terkikis habis, sifat kemanusiawian kita itu akan diganti oleh Allah dengan sifat rububiyahnya, sifat ketuhanannya. Sifat ketuhanan itulah yang menjadikan cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta itu bukan sebab jalaran gelibet. Cinta terjadi bukan karena gelibet, tapi cinta terjadi karena adanya kesamaan. Kesamaan sifat, kesamaan watak kepribadian antara yang dicintai, antara pecinta dengan yang dicintai. Masih gelibet puluhan tahun, tapi nek boten wonten kesamaane tidak akan terjalin cinta. Walaupun pertemuan hanya sekejap mata, namun jika si A dan si B yang bertemu sekejap mata itu sifat, watak, karakter dan kepribadiannya banyak sekali kesamaannya, maka hanya dengan pertemuan sekejap mata, kontak mata, tek, ini bisa lantas terjalin cinta. Itu karena banyaknya kesamaan sifat, kesamaan watak, karakter dan kepribadian yang dimiliki. Masih gelibet seketahun, rontang-rontung sak sarung, mangan sak piring, adus sak sabun, tapi nek sifat, watak, karakter dan kepribadiannya tidak ada kesamaannya, tidak akan pernah terjalin rasa cinta. Unen-unen tresno jalaran songko kulino niku mboten leres. Masih kulino kaya apa nek gak padha sifate, nggih kok iso tresno. Nah, disitulah maka kita yang berusaha mencintai Allah harus kita tinggalkan dan kita tanggalkan irodah kita. Karepe awak dewe ini kudu diselehno. Kemudian ausof basyariyah kita, sifat-sifat kamanungsan, sifat-sifat kemanusiaan kita harus kita leburkan ke dalam sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita telah menyandang sifat-sifat keutamaan dan perilaku kita dinilai oleh Allah seperti perilakunya
Ketika itulah Allah menerima cinta kita. Mudah-mudahan perjuangan kita meraih cinta Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul fathir rabbani wal faidir rahmani li maulana al-imam al-qutbur rabbani wal ghawfis samadani al-shaykh Abdul Qadir al-Gilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu nafa'an allahu bihi wa bi'ulumih wa amaddana bi asrarih wa a'ada alayna min barakatih wa afadha alayna min nafahatihi fid darain amin. والضيف لا يتشهى بل يحسن الأدب ويأكل ما يقدم له ويأخذ ما يعطى إلا أن يقال له جه فيتشهى امتثال أمر لا اختيارا منه. Seorang tamu pastilah tidak seenaknya menikmati suguhan-suguhan yang ada. Seorang tamu yang baik pastilah berlaku sopan santun dan tidaklah makan makanan kecuali yang ada di depannya saja. Tidaklah mengambil sesuatu kecuali yang diberikan. Nek enten tamu lah kok medingkrang sak karepe terus joko panganan sing toples sing sing ado anu wah niku ngene iku mboten gadah sopan santun. Seorang tamu yang baik yang beradab pastilah akan menjaga tata kramanya di hadapan sahibul bait. Kalaupun makan suguhannya hanyalah makan yang di depannya saja. Kalaupun mengambil, mengambil yang terjangkau atau yang diberikan saja. Illa ayyuqala lahu jih, kecuali memang dikatakan pada seorang tamu itu, cicipilah. Monggo silahkan mencicipi, barulah fayatashaha imtithala amrin, ia kemudian mencicipinya itu pun karena mentaati perintah tuan rumah. La ikhtiaron minhu, bukan karena pilihannya. Ini sakarpe tuan rumah boten sakar pitamu nih. Seperti itu kondisi hamba-hamba yang shodiq, hamba-hamba yang benar dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya atau situasi dan kondisinya atau keadaannya seperti tamu, di mana ia harus berperilaku yang beradab, sopan santun, dan tidak makan kecuali makanan yang disuguhkan, tidak mengambil kecuali yang hanya ada di depannya saja. Maka ono tamu niku milih nentokno, nah niki tamu yang tidak punya adab, tidak punya tata krama. Kula bali eling Syekh yang kita undang di acara maulid kita. Bolak-balik kula nawani padahal pun akrab. Tisrobi ya Syekh. Ashrobu Zaiman Ta'arif. Zaiman Ta'ayis, aku meminum
apa yang engkau sukai. Aku mempersilahkan apa saja yang engkau sukai, wahai Syekh. Masih pintu, masih pintu lekor, pancet. Zaman Tais. Boten, boten nate entok no. Kula ngombe kopi atau susu atau teh baca. Tapi sakarep sampean. Kopi ya. Sakarep sampean ya. Susu ya. Sakarep tawar terus masih pengen. Anu betul berhasil. Ini gue jene yang alim dan arif sangat berhati-hati. Betul kayak Abu Nawas. Ini Abu Nawas. Iwan Donopo sate gulai. Enten ayam gue ayam. Kita di dunia ini tamu, hendaknya menjaga sopan santun agar sahibul bait menyukai kita. Setelah benar-benar mencintai kita, boleh jadi kita kemudian diberi kebebasan sebebas-bebasnya oleh Allah. Ya'mal ma syi'ta ghafartu laka. Berbuatlah sekehendakmu. Telah aku ampuni andai engkau berbuat salah. Tapi walaupun diberi kebebasan, nek pun arif billah, nggih boten mungkin melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-su'alu 'indal bu'di was-sukutu 'indal qurbi. Meminta hanyalah terjadi bagi hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan nek donga niku nyuwun suci-suci niku tanda jelas bilih panjenengan adoh saking ngarsane Gusti Allah. Nek cedhek boten kira nyuwun. Wasukutu 'indal qurbi. Dan bagi yang benar-benar dekat dengan Allah, tidaklah meminta sesuatu, akan tetapi mencukupkan diam dan meyakini sahibul bait tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi hambane suluke niku estu-estu taqarruban ilallah la talaban li syai, tidak menuntut sesuatu, meminta sesuatu. Nggih. Masih dungo ya Alimah Sultan Dawo niku mboten nyuwun. Tapi nyedek. Nyedek kelawan kendaraan dungo. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Perbuatan ibadah niki kalah bobot kali otak ibadah. Diumpamakan pelaku kebaikan dengan otak kebaikan. Jadi pelaku kebaikan ini kalah adoh kali otak kebaikan. Sama halnya pelaku kejahatan dengan otak kejahatan. Yang pembunuh bayaran misalnya, niku salah besar. Tapi yang lebih salah dan lebih berat hukumannya adalah otak pembunuhan. Ini sing bayari pembunuh. Nah, posisi dungo niku kados
otak pelaku kebaikan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u saiful mu'min. Doa adalah otak ibadah. Doa adalah pedang atau gamane wong iman. Untuk gaman itu digawe ngelawan musuh. Wasukutu indal qurbi. Al-qawmu la ya'rifuna ghairal haqqi azza wa jal. Kaum sufi itu tidak mengerti, tidak mengenal selain al-haq. Taqattu'atil arbabu anhum wan khala'atil asbabu min qulubihim. Kaum sufi itu tidak mengenal selain al-haq. Telah terputus wasilah atau wasitah baginya. Wasilah atau wasitah itu sama dengan dia. Wan khala'atil asbabu min qulubihim, dan sebab akibat itu tak berlaku lagi di hati kaum arif billah. Tidak berlaku sebab akibat. Berlaku ini Gusti Allah mersakno, Gusti Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah mentakdirkan, jika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa mencegah atau menghalangi. Idza aradallahu ayyakula idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, cukuplah bagi Allah berfirman jadilah, maka sesuatu itu jadi. Dan siapapun tidak bisa menghalangi. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu, walaupun sedunia membantu kita, tidak akan sesuatu itu terjadi. Walaupun diewangi sak dunyo gak kira jadi. Nek iyo mosok gao, nek gak mosok iyo. Nek sido gara wurung, nek wurung gara sido, gak mungkin sido. Jika Allah menghendaki, pastilah akan terjadi. Soal waktu itu. Dan jika Allah tak menghendaki, siapapun dan berapapun jumlahnya orang yang membantu kita, takkan terjadi. Yang terjadi itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak kita. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Gambarannya kabeh makhluk niki koyok wayang. Wayang niku isok nopo. Mboten isok nopo-nopo. Mayit mati, barang mati wayang. Obahe diobahno. Ngomongi niku wis warane dalang iki. Dia dihidupkan di layar wayang itu. Ketika mati pun dimatikan. Seperti itu keadaan kita, benar-benar 100% dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita hendaknya tidak mengatur
kehidupan yang sesungguhnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama urusan lahiriah, urusan duniawiah. Sungguh Allah telah menulis skenario kehidupan kita detail, lengkap. Hanya saja skenario itu tidak kita ketahui. Dan selama nafas di kandung badan, selama itu rizki untuk bertahan hidup pasti diberikan. Maka jangan pernah khawatir, Allah tidak pernah mendzalimi hambanya. Mudah-mudahan keyakinan kita terhadap Rabbil Alamin, Zat yang mengatur kehidupan alam semesta, semakin bertambah ilmu kita, semakin kuat keyakinan kita kepadanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik, adada khalqik wa rida nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik, nas'aluka Allahumma bih. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma inna na'udhu bika min ha'ulahil arba'. Allahumma inna na'udhu bika min salatin la tanfa'. Allahumma inna na'udhu bika min siyamin la yanfa'. Allahumma inna na'udhu bika min dhikrin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut wa najata minan nari wal afa inda al-hisab. Allahumma aftah qulubana futuha al-arifin waja'alna min al-ulama il-amilin waja'alna min zumratil awliya'i wa salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عفة يا جيرة rina wangine
Kulungan duh bala konco priya wanita aja mung ngaji syariat poko gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis kotor hati akali yang isi kotor hati akali gampang kabujuk nafsu angkoro ing ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sabda sare bukan gelake dipantau bagus atine kerana mapan sari ilmune laku tarekat lan marifate uga hakikat manjing rasa rasani Al-Quran Qadim Wahyu Minul Ya Tanpa dinulis bisa diwata iku wajangan guru was kita jero dada tentan cepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing
minangka dalan mandiri iman minangka dalan mandiri iman kelawan Allah kang maha suci Diwal kah
Al-ikhlas. Al-ikhlas. Allahumma salli wa sallam ala Ahmad wa ala Muhammad wa ala kita asalamu adada khalqika wa nafsika wa nafsika wa faqihna fi dini wa akhlamu ala syaitu. Allahumma barik lana fi ma'razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana Allah wa iyyakum wa lafiqum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah